setelah selesai studi berkaryalah. Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, saya titip, ulang. Ulang. Meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit, tetap pulang. Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain, tetap pulang. Karena negara kita saat ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran, yang memiliki visi ke depan yang lebih baik. Dan kita memang kurang SDM yang seperti itu. Dan terakhir, ini saya ulang di mana-mana, dalam 13 tahun ke depan, ini adalah saat yang sangat menentukan negara kita ini bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Dan hati-hati, banyak contoh di negara Amerika Latin, tahun 50, tahun 60, tahun 70, sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini masih tetap menjadi negara berkembang.